Aduh. Oke. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel aku, Fazwin Channel. So, aku buat video ni. Sebelum ni aku macam buat tak tahu lah berkenaan. Okey, tajuk utama dia berkenaan isu ikon pemotoran lah. Ikon pemotoran negara yang telah dilantik oleh menteri kepada Rakin Setiapur. So, sebelum ni aku macam tak ambil isu lah, macam nak cakap bab-bab ni kan. So, kali ni aku buat video ni bukan aku nak masuk blog siapa-siapa, bukan aku nak masuk blog Hakim Setiapur, dan bukan yang aku nak masuk blog netizen-netizen dan juga pelumbur-pelumbur dan raga apa semua. Aku tak nak masuk blog siapa. Cuma isu ni kan orang kata hangat. So macam-macam lah yang timbul daripada segala pelusuk yang sebelum ni tak pernah timbul pun timbul mengenai isu ni kan. So kat sini aku bukan siapa-siapa, aku hanya manusia biasa juga, macam hampa juga, macam penonton-penonton ni juga yang tengah-tengah video ni, macam juga YouTuber-YouTuber lain, macam juga pekerja-pekerja lain, sama aja. Aku ni sama aja macam hampa semua. So aku buat video ni, aku cuma nak tekankan tentang isu ikon ni lah. Okay, kita sembang pasal first dulu, pasal ikon lah. Ikon ni bagi aku salah satu orang kata benda yang besar lah. Benda yang besar lah ikon ni. Kiranya kalau bola dia ada ikon bola dia, kalau macam futsal dia ada ikon futsal. Kiranya dia kena ambil ikon ni, dia kena ambil yang antara yang paling orang kata paling power lah. Macam tu, paling power, paling banyak orang kata anugerah-anugerah yang dia dapat. Dia lebih kurang macam tu lah. So berkenaan ikon pemotoran ni, yang dapat kepada Hakim Setiapur ni, bagi aku agak macam tersilap sikit lah. Bagi aku agak tersilap sikit. Okay, untuk Hakim Setiapur, aku bukan nak backup Hakim Setiapur. Saya korang buat salah anggap, mungkin hampa ingat aku YouTuber, dia YouTuber, dia pun duduk dalam grup YouTuber-YouTuber lain sekali dengan kami. Tapi aku bukan nak backup dia, dan juga aku tak backup hampa-hampa yang lain, yang netizen yang kecam buat semua tu. Mungkin ada yang betul, mungkin ada yang silap. Hakim Setiapur pun dia ada yang betul, ada yang silap, mungkin yang tu. Okay, so first kena ikon. Ikon ni bagi aku dia dilantik Hakim Setiapur ni mungkin salah satu kesilapan lah. Sebab Hakim Setiapur pun mungkin dia muda lagi, dia boleh dikatakan pangkat adik-adik lah, adik-adik aku lah. Sebab dia pun baru 21 tu. Kiranya dia pangkat adik-adik lah. Mungkin dia banyak lagi, dia nak kena belajar banyak lagi. Aku sendiri pun yang kat 30 ni pun banyak lagi aku nak belajar. Aku pun tak tahu semua kan buat motor ni. Aku tak tahu semua, cuma kita belajar. Kita tak tahu, kita tanya orang. Kita tanya orang, kita belajar. Kita tanya orang pun, kita jangan main tanya ikut dan ni. Kita tengok orang juga, kalau kita silap tanya, kita belajar benda yang silap. Benda tu orang kata pengalaman lah, pengalaman. Bila hangpa lalui benda ni, hangpa akan ambil benda tu sebagai pengalaman. So untuk Hakim Setiapur, first dia dilantik sebagai ikon. Silap pertama dia bagi aku lah, personal bagi silap pertama Hakim Setiapur, mungkin dia muda lagi, dia terima anugerah tu kan. Mungkin kot dia tak fikir kehadapan apa efek kan. Mungkin Hakim Setiapur pun boleh tolak pelantikan tu lah, because senang cakap pelantikan lah. Tapi darah muda ni dia dia nak, orang kata dia nak teruskan dengan dia punya semangat membara dia tu kan. Mungkin dia terima. Untuk yang nak kata salah tu, boleh dikatakan bukan salah lah, mungkin silap lah, mungkin lebih kurang macam tu lah. Nak kata salah pun, mungkin dia pun orang kata tengah rancak dengan anugerah yang nak lantik ke dia kan. Kalau mungkin duduk kat tempat hampa sendiri pun, mungkin hampa pun teruja kan. Benda tu dia berkaitan dengan rezeki sama lah. Mungkin orang kata kabel ke apa ke. Untuk yang lantik tu pun bukan Hakim Setiapur yang pergi minta-minta ke apa kan. Mungkin kita tak tahu lah yang di sebalik tu, kita tak tahu lah. Tapi menteri tu sendiri yang lantik dia. So
terpulang kat dia lah. Dia nak terima ke macam mana kan. Jadi dia terima. So benda ni jadi isu besar lah. Orang akan kata di pihak menteri tu, mungkin orang akan kata tak reti buat kerja ke, tak reti pilih yang mana yang sebaik mungkin, yang sepatutnya jadi ikon kan. Dia benda tu dia akan jadi macam-macam, orang kata akan jadi macam-macam benda yang orang akan cakap. So silap dia yang pertama, okay, siapa pun terima benda tu. Yang tu tak apalah, yang orang kata kan, dia terima mungkin rezeki dia. Yang ni aku tak, aku tak campur sangat lah benda ni. Aku tak mau ambil bab sangat. Tapi hampa kena faham satu benda lah, rezeki kita ni, kita tak tahu lah rezeki kita, rezeki kita ni bila, di mana, dan orang kata masa kita umur berapa rezeki kita, kita tak tahu. Rezeki yang kita stop ni mungkin dia mai awal. Tapi hampa jangan salah cakap pula. Mungkin hampa akan kata nanti, hampa tengok video ni, hampa kata tu bukan rezeki bang, tu bodoh punya kerja apa semua kan. Ya, tahu. Bila-bila keputusan yang dibuat oleh menteri tu sendiri, aku tak katalah apa menteri tu bodoh ke apa, aku tak kata. Tapi mungkin dia buat silap dia juga. Mungkin dia ada, mungkin dia tak silap, tapi mungkin dia ada orang kata fikiran dia ke tempat lain kan. Mungkin pengikut-pengikut Kim Stopo ni banyak, pengikut adik Kim Stopo ni banyak. So mungkin ada keuntungan dia kot bila dia ambil Kim Stopo sebagai ikon. Mungkin dia boleh tarik minat-minat pemuda yang pengikut Kim Stopo ni juga suka pada dia. Kita tak tahu benda ni. Benda ni kita tak tahu. Lebih kurang orang kata marketing, apa tahu sendirilah. Lebih kurang macam tu lah. So yang aku nak tekankan dalam video ni tentang kecaman hampa lah. Kecaman hampa, hampa kutuk Kim Stopo, hampa kata kat dia apa semua kan. Apa yang patut tu patut lah. Tapi berkenaan yang tak patut tu, aku rasa better hampa stop kan lah. Hampa kutuk dia kenaan ikon. Sebelum-sebelum ni aku rasa, sebelum dia jadi kek dengan Sipu Letik ni, aku rasa banyak yang mungkin minat dia, banyak yang minat dia. Tapi selepas jadi dengan Sipu Letik, lepas jadi kek dengan Isa-Isa, benda ni dah jadi viral lah. Sebab tu aku pernah cakap, bila banyak orang suka kita, pasti banyak yang takkan suka kita. Macam tu dia jadi, lagi banyak orang suka kita, lagi banyak orang tak suka kita. Hampa kena tahan itu. Akhir adik Kim Stopo ni sendiri pun kena kerah lah, kena lalui benda ni. Kena lalui. Sebab law ni dah, aku paling kesian sekali sebab yang aku, yang aku buat video ni sebab aku kesian tengok dia di event Sepang lah untuk Kim kan. Apa maksudnya kesian tengok masa di event Sepang lah, banyak yang masuk yang kutuk. Kau tengok dalam video-video lah yang kutuk motor ni abang gambar je apa semua kan, lebih baik buang semua kan. Dia macam mana, buang tak buang motor tu minat dia. Dia buat macam tu mungkin untuk bergambar, tu hak dia. Tu hak dia lah. Aku bukan nak backup Kim Stopo lah, tapi tu hak dia. Dia punya minat dia macam tu. Lepas tu orang yang main nak tangkap gambar pun orang awam sendiri, netizen sendiri. Bukan dia yang suruh, okay, main tak ramak betul lah. Dia tak, mungkin dia tak sebut pun macam tu lah. Betul dia yang kecam sampai record dia. Lepas tu cakap yang ni, aku tak payah cakap dalam ni lah. Sebab banyak sangat lah yang record yang kecam dia kan. So apa boleh orang kata, nak kecam tu kecam benda yang orang kata sepatutnya lah eh. Yang bagi yang menyentuh orang kata fizikal-fizikal dia tu, janganlah. Sebab kita pun manusia, dia pun manusia kan. Mungkin rezeki dia mai awal, mungkin rezeki orang mai lambat sikit. Lepas tu bala dia mai awal, bala orang mai lambat sikit. Lebih kurang macam tu lah. Jadi berkenaan yang kaki dia pula, ada yang aku tengok yang kata, oh nak jadi idola kena pegang tongkat, jalan tempang-tempang, orang akan boleh jadi idola. Dia macam mana, kalau aku tengok satu video ni dekat TikTok, Kim Stopo dia buat live dengan Fahri Azri. Dia pun ada tunjuk yang kaki dia ni bekas dia accident. Kalau tengok pun tulang dia pun macam dah, orang kata lembut lah. Jadi macam dia boleh buat pusing kiri kanan tu. Mungkin tu faktor dia pakai tongkat lah. Kita tak tahu diri dia macam mana kan. Mungkin dia boleh jalan macam biasa, tapi mungkin tak boleh lama macam tu. Mungkin tak boleh jalan lama. Kalau dia jalan macam biasa pun dia boleh, tapi tak boleh lama. Lepas tu dia buat tongkat kan.
bila dia jalan macam biasa, waktu dia rasa sakit, dia terpaksa pakai tongkat. Yang tu mungkin, mungkinlah di pihak hakim support. Aku pun tak ada kot nak kata nak call hakim support, nak tanya apa semua kan. Tak ada, tak ada. So aku buat video ni ikhlas daripada aku sebab aku kesian lah dekat adik hakim support ni. Dia pun muda lagi kan, dia pun 22. Dia pun banyak lagi yang dia nak belajar, dia kena belajar. Jadi orang kecam dia tu, takut dia patah semangat, dia breakdown kan. Kita tak tahulah. Untuk yang kecam tu, aku hentikan lah kecam tu. Jadi untuk yang berkaitan ikon tu saja, bagi aku setuju ke tak setuju dengan pelantikan ikon tu terhadap dia. Bagi aku tu, pihak aku tak setuju lah sebab ikon ni banyak lagi yang kita boleh lantik sebagai ikon. Afi Syarin kita boleh lantik, Adam Pawi kita boleh lantik. Kalau kita tak boleh lantik, orang kata yang main motor kat Prix ke Corner ke GP ke, kalau tak boleh lantik tu, cari yang main drag ke. Banyak lagi yang main drag kita ada. Idola yang apa yang selalu sebut, ESR, Adib ESR ada. Banyak lagi yang orang kata idola-idola pemotoran ni, banyak lagi kan. Idola ni apa kena, hampa kena ambil seseorang yang banyak anugerah dia, banyak pengikut dia, dan dia pun orang kata mengharumkan nama negara. Ha, macam tu. Ya, lebih kurang macam tu lah. Aku pun tak pandai sangat. Lagi hampa duk kata aku cakap banyak apa semua, hampa aku nak jadi idola lah. Aku ni idola ke ikon ke, aku tolak tepi. Aku orang kata macam manusia biasa. Aku terpanggil untuk nak buat video ni sebab aku kesian dekat Hakim Sabah. Sebab dia orang kata terima terlalu banyak kecaman terhadap dia kan. Okay, mungkin dia dah muda ni, dia orang kata dia nak lawan. Dia semangat dia kuat sikit kan. Mungkin ada silap dia, ada betul dia. So bagi hangpa yang kecam dia tu, hangpa boleh kecam tu apa kecam lah, perkenaan ikon siapa yang lantik dia tu apa semua pun nak kecam. Tapi untuk kecam terhadap fizikal dia tu, aku rasa tak payahlah sebab kita pun manusia, dia pun manusia. Kita bukan tahu esok-esok kita ditakdirkan pak accident, pak jadi macam dia, kita duk pegang tongkat apa semua, tiba-tiba nak jalan tak boleh. Orang duk kata tu jalan biasa boleh tapi nak pakai tongkat, bukan fikir tu. Kita pun kita tak tahu umur kita sampai bila. Kita tak tahu, contoh kita lah 30, kita nak pergi sampai 40 tu, kita tak tahu apa nak jadi kita. Apa kena faham yang tu. So untuk Hakim Stopor, kuat je lah semangat. Mulai orang kata saat ni, jangan buat benda-benda yang boleh menjadi benda tu point lagi untuk netizen kecam. Kena ambil benda yang dilantik tu ikon tu, kena buat benda yang orang kata bagus-bagus. Bukan kena buktikan, kena buat orang kata environment pun bagus. Lepas tu apa perbuatan-perbuatan pun bagus, jadi orang takkan petikai sangat. Tapi kalau disebabkan hang dah jadi ikon, hampir silap langkah, hampir buat benda bermuka apa semua, nanti lagi buruk feedback yang hang akan dapat. Kalau hang faham cakap aku ni, mungkin hang faham lah. Hang pun ada nombor aku pun ada nombor. Kalau tak ada orang kata tak apa faham, tak apa, hang boleh whatsapp aku. Kita sembang bahan pun orang kata pangkat adik-adik aku juga. Aku apa kesian orang duk kecam semua. Okay, untuk yang pihak yang mungkin aku tengok macam ni viral, pelumbur-pelumbur negara apa semua, ada yang peli-peli dia. Betul lah orang kata depo race kan, mengharumkan nama negara, jatuh bangun apa semua, melibatkan kaki tangan apa fizikal, boleh jadi apa-apa untuk demi rencana negara kan. So depo mungkin tak puas hati sebab tak dapat dekat depo kan. Betul ya? Kalau aku di tempat depo pun aku rasa macam tu juga. Tapi itulah, nak buat apa kan. Sebab yang dilantik tu pun mungkin dia tak tahulah, nak kata dia tak berfikiran ke depan ke, mungkin dia ada agenda lain ke, kita tak tahu kan. So yang tu kita tolak tepi. Kita fikir rezeki orang, rezeki orang masing-masing, ajama semua tu orang kata dah ditentukan. Mungkin benda ni nak uji kita, nak uji menteri itu juga, nak uji netizen, lebih kurang macam tu. Okay, so aku harap benda ni clear lah, sama ada nanti apa nak terus terima Hakim Sopo sebagai ikon ataupun Hakim Sopo akan undur diri.
lepaskan ikon tu pun semua, lebih kurang macam tu, tak tahulah. Kita tunggu tengok, tapi untuk apa netizen yang nak kecam dia tu, janganlah sampai kecam fizikal dia, sebab fizikal dia tu bukan termasuk dalam orang kata masalah ekor ni, bukan dengan kecam yang teruk-teruk sampai ke fizikal dia. Nak kecam-kecam kenaan yang ikon-ikon ke apa balau ni semua yang salah lantik apa semua ni. Okay, so yang tu ialah yang aku nak sembangkan kat hampa. Takat tu aku boleh ulas kat hampa yang selebihnya tu. Aku tak tahu lah, mungkin ada lagi lepas-lepas ni yang nak ulas isu ni. Aku sebagai YouTuber juga, aku rasa macam mana yang adik Against the Point ni rasa bila jadi orang kata seorang YouTuber, seorang Insta famous, seorang TikTok famous, dia jadi macam banyak benda yang hampa kena lalui. Melalui kecaman netizen, melalui dropnya hampa punya apa channel ke Insta hampa, follower hampa ke, dia akan drop ke. Dia take time, dia ada hidup ni, dia ada roda. Kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah, tiba-tiba kita naik balik, kadang-kadang kita duduk bawah balik, dia macam tu. Kita kena sentiasa bersedia lah. So, tak kata tu lah, cakap banyak lah pun panjang sangat lagi kan, aku boring lah. So, untuk kes apa, bertahan lah, kuatkan semangat. Jangan orang kata, jangan putus lah, pick up panjang-panjang. Kalau rasa tak kuat lagi lah nak pegang orang kata status tu, lepaskan kan. Lepas lah elok. Lepas tu untuk netizen pun nak kecam, tulang apa lah, tak boleh halang nak kecam. Yang pun nak tag apa punya suka, apa punya tangan nak tag pun, tapi janganlah kecam fizikal dia. Okay, so untuk yang pelantikan-pelantikan ni, orang yang nak lantik tu harap-harap lepas ni selidik dulu. Nak lantik tu selidik dulu. Adakah bila lantik dia ni akan jadi masalah, akan jadi jangan pikir orang kata, jangan pikir keuntungan saja, pikir orang kata keburukan dia apa semua. Okay, so yang tu ialah. Right, so bagi yang baru dalam channel aku, jangan lupa like, komen dan share video aku dekat kawan-kawan. Untuk yang dah lama pun, jangan lupa like juga, jangan lupa komen dan jangan lupa sentiasa support channel aku. Okay, so sampai itu saja. Okay, kita stay tune untuk next video. Alright, assalamualaikum. Bye-bye.